berada dalam salah sebuah rumah di sekitar kawasan Bungun ini bersempena dengan program apa kata Gen Y yang kita akan laksanakan esok di Politeknik Bungun. Bersempena dengan program tersebut, kita adakan program Jaliran Kasih dengan 15 rumah telah kita kenal pasti daripada pagi tadi hingga sekarang ini, menziarahi rumah-rumah sakit dan juga beberapa rumah yang telah kita pilih di sekitar kawasan Bungun ini bersempena dengan program yang kita akan laksanakan. Dan juga selain daripada program ini, kita akan adakan majlis ceramah agama pada malam ini di Politeknik Bungun sendiri. Dan juga pada esok pagi, pada esok petang, kita akan mengadakan program apa kata Gen Y, salah satu program jabatan untuk mendekati anak-anak muda, golongan pewaris dan juga bakal pemimpin negara berkaitan dengan urusan penyelenggaraan dan juga petitusnya pendekatan jabatan penerangan untuk mendekati masyarakat keseluruhannya dalam usaha kita untuk menyebarkan dan juga memastikan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat di seluruh negara. Dia asyik tengok abangnya. Terima kasih.